Maka dakwanya harus dibangun di atas ilmu. Ini wajib. Maka orang yang berdakwah di atas kejahilan, bukan di atas ilmu, kalaupun seandainya ada kebaikannya, maka kerusakannya jauh lebih besar daripada kebaikannya. Mungkin dia berdakwah kepada kebaikan, sedangkan dia sendiri tidak mengetahui kebaikan itu. Bagaimana mungkin bisa terwujud? Bagaimana mungkin bisa terwujud? Nah, anggap misalnya mengajak orang untuk sholat, tapi tidak tahu bagaimana tata cara sholat yang benar. Apa syarat-syaratnya sholat itu diterima oleh Allah? Apa rukun-rukun yang menjadikan sholat itu syah? Dia tidak paham. Yang penting orang sudah sholat, sudah cukup. Dan tidak semua orang yang sholat diterima sholatnya. Kalau dia meninggalkan rukunnya atau meninggalkan syaratnya, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mengajak orang untuk membayar zakat, akhirnya semua orang diwajibkan bayar zakat. Padahal ada ketentuan-ketentuan dalam agama, siapa saja yang wajib untuk membayar zakat itu. Dan kalau dia wajib membayar zakat, bagaimana ukurannya yang harus dikeluarkan sebagai zakat dari hartanya tersebut, sehingga dia tidak menzalimi orang. Dan demikian pula perkara yang lainnya, mengajak orang naik haji, tapi tidak diajarkan bagaimana haji yang benar. Sudah menghabiskan harta, menghabiskan tenaga dan sebagainya, tapi haji yang tidak diterima. Kenapa? Karena tidak terpenuhi padanya rukun-rukunnya yang menyebabkan haji itu syah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya. Jadi dakwah itu harus dibangun di atas ilmu. Nah, mengajak orang untuk berzikir misalnya, harus tahu ilmunya, berzikir sesuai dengan tuntunan Nabi bagaimana. Jangan sampai mengajak orang berzikir, akhirnya orang berzikir dengan cara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Maka bukan mendapatkan pahala, tapi mendapatkan dosa. Dan apa yang dia lakukan tersebut tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, kata Nabi, maka dia tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus dibangun dakwah itu di atas apa? Di atas ilmu. Harus dibangun di atas ilmu. Dia mengajak seseorang kepada sesuatu yang dia sudah ketahui bahwa apa yang dia ajak ini betul-betul sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia ajari manusia bagaimana cara mengerjakannya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Itulah ilmu. Itulah dakwah yang sebenarnya. Dibangun di atas ilmu, bukan dibangun di atas kejahilan. Bukan dibangun di atas kejahilan.